Tristar Institute adalah lembaga pendidikan yang mengedepankan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas mampu bersaing baik dunia industri, pariwisata, dan entrepreneur, mengadakan ujian praktek bagi mahasiswa S1 Teknologi Pangan. Setelah satu minggu mahasiswa S1 Teknologi Pangan belajar dan mendalami teknik membuat aneka bread and cake yang dipandu langsung oleh Chef Arwati. Kini mahasiswa S1 Teknologi Pangan mengadakan ujian praktek dengan tema serupa yaitu aneka bread and cake. Seperti yang Anda lihat, peserta ujian layaknya chef handal di bidang patisserie dengan teliti dan kedisiplinan yang dimiliki, mulai dari mempersiapkan bahan, mencampurkan bahan, serta mengolahnya menjadi pastry yang menarik, unik, dan lezat. Hari ini, selama satu minggu ini, kita final dari yang sudah kita pelajari tentang pastry, itu ada cake, sama ada bread, roti. Tujuan dari kita untuk ujian ini adalah untuk kedepannya kita dapat memanage waktu kita, karena di sini ujiannya diberi waktu, dan kalau nanti kita udah luluskan itu kita bekerja di industri, kita jadi apa. Dan ujian kali ini juga kita ada tim penilainya, yaitu tujuannya untuk tahu kekurangan kita di bagian mana saja dan dapat kita dapat masukan. Tidak hanya berpacu dengan waktu, produk yang mereka kerjakan akan dinilai oleh tim penilai dari segi kreasi, tekstur, rasa, dan juga kebersihan, serta dapat mempresentasikannya di depan tim penilai. Dan seperti inilah hasil kreasi para mahasiswa S1 Teknologi Pangan dengan tema Bread and Cake. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Tristar Institute.